Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin News Siang. Pemirsa, seorang kakek pikun di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan ditemukan membawa uang ratusan juta rupiah dan 1/4 kilogram emas. Sang kakek yang lupa jalan pulang ke rumah saat ini sedang diamankan oleh anggota Polsek Talang Ubi. Inilah video viral yang menunjukkan seorang anggota polisi sedang memeriksa bawaan kakek yang sudah pikun, tak tahu arah jalan pulang. Saat diperiksa bawaannya, petugas kaget menemukan uang pecahan 100 ribu yang nilainya mencapai 150 juta rupiah dan emas seberat 1/4 kilogram. Saat ditanya kemana tujuannya, sang kakek mengaku kebingungan. Namun setelah petugas menemukan tiket perjalanan dari sebuah travel, akhirnya diketahui alamat kakek tersebut. Saat ini, sang kakek berusia 98 tahun sudah dijemput anaknya yang tinggal di Kabupaten Empat Lawang.